lagi di JNN Nightmare Science on 105.9 FM Aryan Radio. Selamat malam untuk insan muda yang sedang bergabung atau mungkin baru saja bergabung, yang sudah streaming juga di aryanradio.com dan di video.com. Selamat malam. Masih bersama Dimas tadi, JNN Nightmare Science Special Edition Kaleidoscope 2021 Best of the Best dari Nightmare Site. 5 cerita sekali lagi akan kamu dengarkan malam hari ini, dan ini adalah Best of the Best cerita yang pernah ditayangkan. Sekali lagi, ini pernah ditayangkan di Nightmare Site di tahun 2021. Kita pilih yang the best of the best. Jadi siapkan 9 mungkin malam hari ini, karena akan sangat panjang hingga nanti jam 12 malam. Tapi sebelum itu, untuk kamu juga yang ingin share pengalaman seramnya, kalau mungkin jadi Nightmare Site terakhir di 2021, ini spesial banget buat kamu. Yang berbagi pengalaman seram malam hari ini akan mendapatkan hadiah dari JNE Nightmare Site. Ada Rp200.000 untuk 3 orang pemenang yang mengirimkan cerita atau pengalaman seramnya di Instagram Stories. Oke? Jadi kamu tinggal kirim pengalaman seram kamu, kamu ketik di Instagram Stories kamu. Jangan lupa di mention at Arden Radio, at JNE underscore ID, dan juga at JNE.Bandung dengan hashtag JNE Nightmare Site, hashtag JNE 31 tahun, dan hashtag JNE Maju Indonesia. Follow 3 akun tersebut, maka 3 orang yang sudah follow dan ceritanya paling seram akan mendapatkan Rp200.000 yang akan Dimas umumkan di akhir acara nanti. So, share dari sekarang, dan semoga kamu beruntung, dan semoga kamu juga beruntung malam hari ini tidak mendapat gangguan apapun. Karena ya gak tahu ya, malam terakhir di 2021, malam Jumatnya ini hari ini. Setelah malam Jumat yang cukup panjang selama tahun 2021, dan ini jadi malam terakhir di malam Jumat tahun 2021. Semoga berkesan dan spesial. Selamat mendengarkan cerita pertama, kedua, dan ketiga di JNN Nightmare Site malam hari ini. Dimana cerita pertama akan bercerita tentang sosok gaib penunggu salah satu rumah sakit yang sudah terbengkalai. Dan di cerita kedua adalah pengalaman atau gangguan-gangguan yang dialami oleh seorang insan muda di sebuah rumah di Tanah Jawa. Dan di cerita ketiga, penampakan-penampakan seram di pabrik tua daerah Bandung Timur. Dan dua cerita lainnya akan segera kamu dengarkan setelah mendengar ini. Selamat mendengarkan cerita pertama, kedua, dan ketiga di JNE Nightmare Site. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Namaku Reddy. Malam ini aku akan berbagi sebuah cerita tentang pengalamanku beberapa tahun yang lalu. Tepatnya ketika rasa penasaranku muncul untuk berkunjung ke sebuah rumah sakit terbengkalai. Niatnya sih hanya ingin mengambil beberapa foto untuk dijadikan sebuah dokumentasi. Setelah mengurus perizinan dan hal lainnya, akhirnya aku mendapatkan izin. Saat itu aku bersama 3 orang temanku langsung berangkat ke sana. Sebenarnya ini awalnya dari obrolan iseng aja. Namun karena kami penasaran, ingin mencoba datang ke sana, kami pun meniatkannya. Sampai di sana, kami segera menyiapkan perlengkapan foto, mulai dari kamera, tripod sampai lighting. Kami sempat ditanya-tanya oleh warga yang ada di sana, dan aku pun bilang kalau kita adalah wartawan, karena saat itu temanku memang membawa kamera profesional.
Jujur saat itu kami salah memprediksi waktu. Niat kami sampai di tempat itu sore hari, namun karena jalanan macet, terpaksa. Kami baru sampai di sana sekitar jam 7 malam. Untungnya kami sudah membawa lighting. Setelah semua siap, kami pun langsung masuk ke dalam rumah sakit itu dan mulai penelusuran, mengambil beberapa foto. Rumah sakit ini bisa dibilang tidak terlalu besar, hanya satu lantai saja. Ya mungkin karena ini rumah sakit daerah juga, jadi tidak terlalu banyak lantai dan tidak terlalu luas. Hanya beberapa ruangan yang dijadikan bangsal, dan ada satu kamar mayat katanya. Ruangan demi ruangan pun kami jelajahi. Kulihat beberapa peralatan bekas rumah sakit berserakan di sana. Bahkan ranjang-ranjang pasien di bangsal, lemari-lemari dengan botol-botol obat, juga kasur dengan spray putih usap yang sudah kotor. Bisa kulihat di beberapa ruangan yang ada di sana. Merinding, ya. Namun mau bagaimana lagi? Demi mendapat konten yang bagus, kami pun beranikan diri untuk bertahan di sana. Meski hati saat itu ingin buru-buru pergi. Selama kami mengambil foto di sana, kami didampingi oleh salah satu penjaga. Dia mengantarkan kami sambil menceritakan hal-hal apa saja yang pernah terjadi di rumah sakit itu. Dari mulai sejarah awal rumah sakit ini berdiri sampai terbengkalai seperti sekarang. Ceritanya cukup menarik. Dan berapa cerita seram dia pun ceritakan. Tujuannya mungkin untuk menakut-takuti kami. Hingga diantapnya kami ke sebuah kamar paling ujung, tempat yang katanya paling sakral, kamar mayat. Iya, kami sampai di kamar mayat. Sebuah ruangan sederhana, tidak terlalu besar. Namun ketika masuk ke dalamnya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di sana. Hawanya begitu panas, berbeda dari ruangan-ruangan sebelumnya. Ada ruang untuk memandikan mayat, dan ada beberapa tempat yang mungkin setelah dimandikan, mayat-mayat itu disimpan di sana. Ada yang menarik perhatianku di ruangan itu.
pada sebuah tulisan di tembok yang bertuliskan, "Selamat datang di kamar mayat." Aku sedikit bertanya-tanya, ini tulisan siapa? Masa ada tulisan "Selamat datang di kamar mayat"? Penjaga hanya bilang mungkin itulah orang-orang iseng yang kadang suka masuk ke sini siang-siang. Dan tidak bertanggung jawab. Tempel inilah, buang ini itu. Aku melihat lagi ke arah sekitar. Tidak ada orang satupun di sana. Hanya aku bertiga dan penjaga itu. Total kami hanya berempat. Karena ini ruangan terakhir yang kami datangi, kami pun mengambil dokumentasi di sana. Berfoto bersama. Dan saat itu aku memutuskan untuk berfoto dengan temanku, lalu bergantian berfoto. Sampai ketika sudah selesai, aku ingin berfoto sekali lagi dengan latar belakang tulisan di tembok tadi. Sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang, aku minta bantuan dulu temanku. "Eh bro, fotoin gue dong. Di sini nih, lihat tulisannya nih. Lihat, selamat datang di kamar mayat." Cie, keren latarnya kan? Epic nih. Yuk, jawab foto-foto. Siap, hitung ya. Oke, one, sip. Sekali lagi. Jawab. Mantap. Gokil. Thank you. Setelah semua selesai, kami pun segera pulang. Kulihat tak terasa jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Sebelum pulang, temanku mengajak untuk makan malam terlebih dulu. Aku pun mengiyakan dan kebetulan perutku lapar juga. Sampai di tempat makan, sambil menunggu pesanan makanan kami datang, kami pun melihat hasil foto-foto tadi yang ada di kamera temanku itu. Dan ketika hasilnya kami cek, badanku terdiam kaku ketika fotoku yang paling terakhir. Ini siapa? Begitu kataku kaget. Di fotoku yang terakhir, di mana aku berfoto sendiri di depan tulisan "Selamat datang di kamar mayat" itu, di foto itu terlihat ada seseorang yang juga ikut berfoto di samping belakangku. Seorang perempuan memakai baju berwarna putih. Namun karena tidak terlalu dekat denganku, berada di belakangku, wajah dan perawakannya tidak begitu jelas. Namun yang jelas, tidak
tidak ada orang sama sekali di sana kecuali aku dan teman-teman. Hanya berempat. Melihat itu badanku langsung merinding. Kami saling meyakinkan bahwa tidak ada orang lain kan? Atau mungkin ini ada temanku yang kefoto di belakang tapi tidak ada. Jelas itu penampakan perempuan di dalam kamar mayat itu. Yang terfoto di kamera temanku. Meskipun merinding, dan teman-temanku yang lain pun tidak melihat siapa-siapa, tapi ada rasa lain, ada rasa puas di sana. Akhirnya kami mendapatkan foto penampakan setan di kamar mayat. Aku minta temanku untuk tidak menghapus foto itu. Jadi hapus, biarin aja. Gokil, men. Dapat foto penampakan. Ya, mati lu. Begitu kata aku sangat senang. Temanku pun langsung matikan kameranya. Dan tak lama, makanan kami pun datang. Aku berbalik. Astaga.
melihat di belakangku ada sesosok perempuan dari perawakan dan rambut serta bentuk wajahnya persis seperti yang ada di fotoku itu. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Perlahan dia membungkuk mendekatiku. Semakin dekat, semakin tercium wangi yang sangat menyengat hidungku. Bukan bau busuk ataupun bau yang aneh. Wangian yang belum pernah tercium olehku sebelumnya, namun terasa sangat menyengat. Dia hanya melihat ke arahku dengan wajah pucat dan tatapan kosongnya. Membungkukkan badannya dan dia mendekatiku, bukan berjalan tapi seperti melayang perlahan dan tiba-tiba sosok itu pun memudar dan hilang. Sosok itu hilang begitu saja. Buru-buru aku keluar dari kamar. Aku langsung membangunkan orang tua aku yang berada di kamarnya. Setelah mereka bangun, aku pun menceritakan apa yang kulihat tadi. Dari ibuku coba menenangkanku dan berkata mungkin aku hanya kecapean saja. Sudah, aku pun coba beristirahat untuk tidur. Aku pejamkan mataku dan akhirnya kau pun terlelap. Entah untuk berapa lama, sampai aku pun bermimpi. Aku bermimpi berada di kamar mayat itu. Dan di mimpiku sedang tertidur di tempat pemandian jenazah. Badanku kaku, tidak bisa bergerak. Ada orang-orang yang sedang memandikanku. Isak tangis suara perempuan, laki-laki, tua muda, nyeruak seisi ruangan itu menggema. Aku benar-benar sangat ketakutan. Aku juga melihat sosok perempuan itu yang kembali muncul di mimpiku. Dan kali ini sosoknya tidak sendiri. Ada sosok-sosok lainnya
yang jumlahnya cukup banyak. Ada yang mukanya hancur. Ada yang sudah dibungkus kain kafan, dipocongkan. Ada suara bisikan-bisikan yang terus terdengar di telingaku. Bisikan itu terdengar seperti sebuah ajakan. Yang terdengar seperti ini, aku terbangun dan aku masih berada di kamarku. Keringat dinginku bercucuran membasahi badan. Dan ketika itu hari sudah pagi. Aku lanjut bercerita pada teman-temanku. Ternyata teman-temanku tidak ada yang mengalami kejadian-kejadian aneh. Mungkin hanya aku saja. Dan temanku menyarankanku untuk menghapus saja foto itu. Mungkin penunggu di sana tidak suka. Aku pun menghapus foto itu, semua kopiannya. Ingat, tidak ada lagi yang kupunya. Dan untungnya, setelah foto itu pun dihapus, tidak ada mimpi yang aneh lagi atau kejadian-kejadian yang menimpa aku. Yang jelas, setiap apa yang kita lakukan ada sebab dan akibatnya. Dan bagaimana niatnya? Jika niatku saja sudah buruk, mungkin hal buruk pun yang akan aku terima. Dengan dua lantai dan kamarku
aku berada di lantai dua. Di lantai satu terdapat ruangan-ruangan kosong yang digunakan untuk gudang penyimpanan barang. Di lantai dua ada dua kamar berjajar dan satu kamar mandi. Dan hanya aku sendiri yang menempatinya, karena saudaraku tinggal di rumah sebelah. Jadi memang tidak ada orang lain lagi di rumah itu kecuali aku. Bisnis keluarga yang aku jalani saat itu bisa dibilang sangatlah jarang di daerah tempat tinggalku. Aku menjalankan bisnis penyewaan dekorasi. Sampai hari itu aku mendapatkan sebuah job dengan salah satu kampus di sana, untuk membuat dekorasi tentunya. Karena kebetulan saat itu sedang ada acara bazar makanan di kampus tersebut. Singkat cerita, malam sebelum hari H, aku dan beberapa karyawan lainnya melakukan setup untuk keperluan. Sesuai dengan kebutuhan, aku dan teman-teman menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Sampai ketika aku sedang mendekor, dekorasi yang kami lakukan masih merasa kurang maksimal. Kayaknya masih kurang nih dekorasinya. Ntar deh aku coba beli tambahan lainnya, sekalian pulang, kataku pada karyawan lain. Setelah selesai, kira-kira jam 9 malam, sambil menuju pulang, aku sempatkan mampir ke toko langgananku untuk membeli dekorasi tambahan. Lalu aku pun pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar. Aku merebahkan badanku ke atas tempat tidur. Untuk beberapa saat, aku mencoba merilekskan badanku. Namun, aku sedikit terganggu dengan... Bawa apa nih? Bikin serem aja. Aku agak sedikit ngeri dengan aroma bunga bangkai yang tiba-tiba saja tercium. Aku mencoba mencari bau itu. Baunya sih seperti berasal dari area luar kamarku ini. Namun karena malam itu aku sudah sangat lelah sekali, aku akhirnya memutuskan untuk segera tidur. Seorang yang naik dan berjalan-jalan di lantai dua kamarku ini. Aku dengarkan secara seksama. Kali ini terdengar suara pintu dibuka.
Penasaran aku pun bangkit lalu melihat keluar kamarku. Dan ternyata pintu di sebelah kamarku terbuka. Aku intip, di dalamnya gelap sekali. Namun terdengar suara. Seketika badanku mulai merinding. Sampai aku pun memutuskan untuk memberanikan diri melihat. Dan ketika aku masuk ke dalam kamar itu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba mendengar itu, aku pun langsung membalikkan badanku. Terlihat kali ini ada bayangan seseorang masuk ke kamarku. Pelan-pelan aku dekati kamarku itu dan tidak ada siapa-siapa. Karena panik, aku langsung merebahkan badanku kembali di atas tempat tidur dan menarik selimutku. Kucoba untuk menenangkan pikiranku. Berharap itu adalah perasaanku saja. Mungkin karena kecapean. Pikirku positif. Sampai ketika baru saja aku akan mencoba untuk tertidur, lagi-lagi terdengar suara bising di luar kamarku. Kutarik selimut untuk menutupi semua badanku. Jujur, aku sedikit takut saat itu. Dan tak lama, aku mencium aroma aneh menyengat seperti bau yang kucium kemarin malam. Baunya seperti bau bangkai dan sangat menyengat sehingga membuatku mual. Dan tiba-tiba pintu di depanku bergerak-gerak sendiri, bergerak perlahan dan semakin cepat sampai pintu kamarku ini terbuka. Dan astaga, muncul sebuah sosok meloncat dari balik pintu itu. Sosok anak kecil dengan seluruh tubuh yang hitam legam seperti hangus terbakar. Sosok anak kecil itu kini perlahan menghampiriku. Jelas terlihat muka anak itu seperti luka terbakar. Badanku merinding ketakutan. Melihat itu, refleks aku langsung berlari keluar dari kamarku dan menuju ke rumah saudaraku yang berada di samping rumah ini. Sempat menceritakan apa-apa, aku pun langsung memutuskan untuk menginap di sana karena badanku terasa lemas sekali. Keesokan paginya, aku menceritakan semua kejadian yang kualami tadi malam kepada saudaraku. Setelah aku ceritakan semuanya, barulah saudaraku buka suara tentang rumah yang aku tinggali selama ini. Dia bilang kalau rumah yang aku tinggali ini memang sudah dikosongkan lama,
Dan dulu pernah ada sebuah kejadian mengenaskan, di mana ada seorang anak kecil yang dibunuh tragis. Dan mungkin karena tidak tahu jalan untuk pulang, sosok anak kecil itu pun akhirnya singgah di rumah ini. Saudaraku pun mengajakku untuk melihat ke kamar itu. Aku pun memberanikan diri membuka kamar sebelahku itu, yang aku pikir sebagai sumber teror sosok anak kecil itu. Aku pun mencoba membuka kamar itu dan mulai mencoba untuk berinteraksi dengan meminta izin dan meminta maaf. Takutnya aku sudah melanggar atau apalah. Aku berbicara sendiri, seakan berkomunikasi dengan yang ada di sana. Karena aku pikir merekalah temanku di lantai dua rumah ini. Beberapa bulan berlalu, gangguan dari makhluk halus di tempat itu seakan membuatku jadi terbiasa. Mungkin banyak orang yang berpikiran bekerja di sebuah perusahaan besar dapat mendapat gaji yang lumayan besar, dan itu adalah salah satu hal yang didambakan. Namaku Ridwan. Sejak sekolah aku terbiasa dipanggil dengan nama Iwan. Aku tinggal di Dayakolot, dan malam ini aku akan menceritakan kisahku yang tidak pernah bisa kulupakan dan juga tidak pernah terpikirkan olehku sebelumnya akan mengalami hal ini. Setelah lulus SMA dan mendapatkan hasil kelulusan yang memuaskan, aku pun langsung mendapatkan tawaran bekerja di salah satu perusahaan besar yang masih berada di Bandung, di sebuah pabrik yang dibilang cukup lama berdiri. Saat mendapatkan tawaran pekerjaan itu, tanpa pikir panjang, aku langsung bersedia. Ya, itu mencari pengalaman, pikirku. Aku pun mulai masuk kerja. Aku ditempatkan di bagian twisting yang terletak di gedung kedua dari arah depan pabrik. Bagiku yang masih awam, tempat ini terasa sangat asing. Tempatnya memang luas, sehingga ruangan itu memungkinkan dibagi menjadi dua bagian dengan jaring besi tinggi sebagai pemisahnya. Lalu di sebelahnya dijadikan ruang kerjaku yang dipenuhi mesin-mesin. Dan di sebelahnya lagi dijadikan sebagai gudang pakan benang yang tiap malam selalu gelap dan sepi, tidak ada orang. Seperti peraturan pada umumnya, di sini aku bekerja dibagi ke dalam 3 shift. Karena aku masih anak baru saat itu, di minggu pertama aku mendapatkan jadwal bekerja di shift 1, yaitu shift pagi. Namun ternyata semua tidak berjalan lancar seperti yang kubayangkan. Mungkin karena ini pengalaman bekerja pertamaku juga. Aku masih merasa belum nyaman di sini, baik dari suasananya ataupun yang lainnya. Sebagai orang baru, aku sedikit kesulitan mencari teman. Salah satu kesulitanku juga ketika bekerja di sini adalah ketika berkomunikasi dengan beberapa teknisi yang berasal dari luar negeri. Ya, di pabrik ini
ada beberapa tenaga asing yang direkrut. Orang-orang bilang sih mereka dari negara Taiwan. Memang tidak terlalu banyak, hanya 3-4 orang saja. Sampai setelah berjalan selama 1 minggu aku bekerja, aku mulai mendapatkan beberapa teman, baik yang satu divisi denganku, bahkan yang di luar divisiku. Dan keadaan pekerjaanku pun semakin membaik. Aku mulai bisa beradaptasi. Singkat cerita, 2 minggu aku bekerja di sana, akhirnya aku mendapatkan bagian untuk bekerja di shift malam. Saat itu aku bekerja seperti biasa. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata shift malam sangat berbeda. Kejenuhan mulai terasa. Ditambah aku harus beradaptasi kembali dengan jam tidurku. Di sela-sela pekerjaanku, sesekali ku coba buang rasa jenuh itu dengan bernyanyi kecil di ruangan yang kebetulan diisi oleh beberapa orang saja. Jadi aku tidak berasa begitu malu ketika itu. Ada orang yang seakan meneriakiku, dan aku pun berhenti. Iya. Aku menengok ke arah suara itu yang tepatnya berada di belakangku. Tapi ketika kulihat tidak ada seorang pun. Ia melihat ke arahku. Semuanya kulihat fokus bekerja. Aku pun coba bertanya pada salah satu rekanku yang tak jauh dari tempatku. Bro, tadi lo yang kayak gitu ya? Lalu gue diem. Dia pun jawab, bukan. Dan bahkan dia pun tidak mendengar ada yang begitu kepada aku. Aku mulai heran. Namun ketika aku lihat, memang semuanya yang ada di ruangan ini terlihat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ya, pastinya tidak peduli dengan nyanyianku tadi. Aku masih tetap diam dan bertanya-tanya dalam hati. Siapa ya? Nah, gak penting. Aku pun menghiraukannya. Waktu pun berlalu dan alarm penanda jam istirahat pun berbunyi. Kulihat jam sudah menunjukkan tengah malam, sekitar jam 1:30 pagi. Kuambil makananku dan segera menuju ke tempat makan. Di sela-sela istirahat, aku coba menceritakan apa yang kualami tadi. Ketika aku ceritakan, temanku malah tertawa. Dia bilang mungkin ada yang usil denganku. Ketika aku tanya siapa, dia bilang mungkin pegawai yang dulunya di sini. Maksudnya apa sih? Pegawai yang dulu di sini terus usil. Aku bertanya dengan dia siapa yang dia maksud. Karena setauku yang bekerja di shift malam denganku, malam ini adalah pegawai-pegawai yang
Jika statusnya masih baru, bukan pegawai yang dulu. Belum sempat aku bertanya lebih jauh lagi, temanku itu pergi meninggalkanku karena ingin ke kamar mandi katanya. Sudahlah, selesai makan, karena masih ada waktu istirahat, aku putuskan untuk pergi ke lantai 6 yang ada di atas untuk sekedar menghirup udara segar. Menuju lantai atas. Masa kantuk mulai terasa kembali olehku. Jujur, jika disuruh memilih shift pagi atau malam, aku lebih memilih shift pagi. Karena jam pagi tidak merusak jam tidurku. Namun mau gimana lagi, aku masih baru di sini, jadi belum bisa memilih-milih seenaknya. Satu persatu lantai ku naiki. Saat itu posisi di lift hanya aku sendiri. Aku pun kembali bersenandung untuk menghilangkan rasa kantukku. Dan belum sampai aku di lantai atas, pintu lift terbuka di lantai 3. Kulihat ada seseorang yang masuk. Badannya tinggi, besar, dan mukanya terlihat asing olehku. Aku pun jadi teringat cerita temanku. Kalau memang di sini ada teknisi asing yang bekerja, dia pun masuk, melempar senyum padaku, dan berdiri di belakangku. Ya, dia orang asing dari luar negeri. Aku pun tidak tahu harus menyapa apa. Aku sedikit gugup. Aku kurang pandai berbahasa asing. Lift pun kembali naik. Kulihat jam di handphoneku, waktu istirahat tinggal 15 menit lagi. Mencoba memecah suasana lift yang suasana hening, aku pun bersenandung lagi. Sampai aku mendengar suaranya mirip seperti yang tadi ku dengar di ruang kerja. Iya, suara seperti seseorang yang tadi menghentikan senandungku. Dan kini pun tepat suaranya dari belakangku. Refleks aku pun membalikkan badan, dan ketika aku berbalik, melihat karyawan orang asing itu kini berdiri membelakangiku. Dan anehnya dia terus-terusan berbisik seperti menyuruhku untuk diam. Iya, badannya menghadap ke arah lift, membungkukku. Entah kenapa yang dilakukan oleh orang itu sedikit aneh. Aku pun coba menanyakan keadaannya kenapa.
Aku menepuk pundaknya dan ketika dia berbalik, apa yang kulihat sebelumnya kini berubah. Aku kaget setengah mati ketika kulihat banyak darah di sekujur tubuhnya. Mukanya hancur dan mulutnya menganga dengan lidah yang menjulur keluar. Dengan tatapan matanya yang sangat menakutkan, tercium seketika bau busuk menyeruak di dalam lift ini. Aku hanya bisa terdiam saat itu. Perlahan tangannya mulai menggenggam tanganku. Terasa genggaman tangannya sangat dingin. Dan semakin lama dia menggenggamku semakin erat. Aku coba menahan kesakitan. Aku coba melepaskan genggaman ini sambil terus berdoa sebisaku. Hingga lift pun sampai di lantai 6. Dan ketika lift terbuka, aku langsung berlari keluar dari lift itu. Aku langsung berlari ketakutan menuju teman-temanku yang sudah berada di lantai 6. Mereka pun panik bertanya padaku kenapa. Aku pun ceritakan apa yang kualami tadi. Dan teman-temanku pun menyimpulkan mungkin itu adalah salah satu sosok karyawan yang dulu bekerja di sini. Tragisnya, karyawan itu meninggal karena terjatuh dari gedung. Dan kabar yang beredar, kematiannya cukup tragis karena jatuh dari lantai 6. Dan mungkin yang kulihat adalah sosok karyawan itu. Entah kenapa malam itu sosok itu bisa bertemu denganku. Apa mungkin aku hanya sial? Atau sosok itu ingin berkenalan denganku? Kamu lagi dengerin 105,9 FM Arda Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. 3 cerita best of the best Nightmare Site. Di tahun 2021 baru aja kamu dengerin Insan Muda. Dan seperti Dimas bilang tadi, ada 5 cerita malam hari ini yang jadi best of the best di Nightmare Site. Jadi untuk 2 cerita lagi akan kamu dengarkan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, untuk kamu yang ingin kirim pengalaman seramnya, bisa kamu kirim melalui Instagram stories kamu Insan Muda ya, untuk dapetin hadiah 200 ribu untuk 3 orang pemenang. Cukup kirim cerita, ketik di Instagram stories, mention @radio, @jne_id, @jne.bandung, hashtag JNE Nightmare Site, hashtag JNE 31 tahun, dan hashtag JNE Maju Indonesia. Setelah itu tunggu, karena nanti di akhir acara Dimas akan umumkan 3 pemenang yang masing-masing mendapatkan Rp200.000 persembahan dari JNE Nightmare Site. Akhir tahun, lumayan ya, dapat rezeki akhir tahun nih kalau kamu beruntung. Kirim sekarang juga seserah mungkin. Insan Muda boleh dihias, kasih foto-foto, bebas terserah kamu. Dan kita akan masuk ke cerita keempat dan kelima malam hari ini. Sekali lagi Dimas pengen ingetin, mungkin ada beberapa kamu yang tadi komen masuk ke WhatsApp, ini cerita udah pernah diputar, udah pernah didengar. Ya memang Insan Muda, karena malam hari ini best of the best. Jadi kita putar ulang cerita-cerita yang menurut tim Nightmare Site itu adalah cerita yang terdebest selama 2021 ini. Banyak banget request untuk diputar ulang ceritanya. Dan here we go, kita masukkan cerita keempat dan kelima
Di cerita keempat ada cerita tentang boneka kayu berhantu. Dan di cerita kelima ada perjalanan ke alam gaib. Seperti apa ceritanya di JNN Nightmareside Special Kaleidoskop 2021 Best of the Best Nightmareside. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmareside ini sendirian. Siswa berusia 19 tahun. Seperti kebanyakan remaja seusiaku, aku mempunyai hobi. Namun, tidak seperti remaja seusiaku yang biasanya meminati hobi musik, film, atau shopping. Aku mempunyai hobi mengoleksi barang-barang antik. Mulai dari boneka, cangkir-cangkir, piring, dan teko-teko yang berukuran besar, aku memilikinya. Ya, untuk koleksiku di hari tua nanti. Semua barang itu biasanya tidak hanya sekedar membeli barang saja. Aku juga sering bertukar dengan sesama kolektor. Jadi ya, barang-barangku datangnya dari mana saja dan kondisinya juga tidak semua baik. Banyak juga barang koleksiku yang memang sudah tidak layak pakai. Namun mau tidak mau, karena keinginan koleksiku emang tinggi, jadi tidak masalah bagiku. Awalnya tidak ada keanehan dari hobi yang sudah kujalani kurang lebih selama 5 tahun ini. Sampai tibalah hari itu ketika aku bertukar sebuah boneka kayu dengan sesama kolektor yang tak kuingat namanya. Tetapi aku ingat boneka kayu tersebut merupakan salah satu boneka kayu yang langka. Dan aku juga ingat foto yang dipajang oleh kolektor tersebut terlihat sudah agak usang. Namun saat itu, aku berpikir kapan lagi bisa mendapatkan sebuah boneka dengan karakter yang langka ini. Apalagi saat itu dia menawarkan padaku dengan harga yang sangat terjangkau. Gimana nih? Jadi diambil gak bonekanya? Ini susah banget loh, dicari lagi. Duh, langka banget sih ini. Pasti cocok nih disimpan di rumah. Kebetulan emang rencananya aku mau koleksi boneka-boneka klasik kayak gini. Ya udah deh, saya transfer hari ini ya uangnya. Setelah bernegosiasi cukup panjang tanpa mencari tahu sejarah boneka ini, aku langsung memutuskan untuk mengambil dan membelinya dari kolektor tersebut. Tidak ada yang aneh dari transaksi itu. Hanya saja, ada satu kalimat yang masih ku ingat, yaitu, barang ini gak bisa dikembalikan lagi. Begitu ucapnya. Aku berpikir itu hanyalah hal biasa, dan tidak memikirkannya lebih jauh lagi. Karena ya, namanya penjual, mana mungkin ingin ada komplain dan refund. Thank you.
Akhirnya boneka kayu itu pun tiba. Pada hari pertama, aku sibuk menata ulang koleksiku dan membersihkan boneka kayu itu. Ketika kulihat kondisi boneka ini, memang sesuai dengan dugaanku. Boneka ini terlihat sangat klasik sekali. Tidak ada tanda-tanda cacat pada boneka ini. Namun ya, sudah terlihat cukup tua saja. Aku pun menyimpan boneka ini di sebuah rak yang ada di ruangan koleksiku. Wih, cakep juga nih boneka. Coba aja ada pasangannya, pasti makin keren sih. Waktu pun berlalu. Awalnya tidak ada keanehan yang kualami setelah membeli boneka tersebut. Namun, pada keesokan harinya, ketika aku baru pulang dari kampusku, sekitar jam 10 malam, kulihat boneka kayu yang baru saja aku beli itu tidak ada pada tempatnya yang semula. Aku berpikir mungkin ibuku yang memindahkannya dan merapikannya. Karena cukup lelah malam itu, aku pun tidak terlalu memikirkannya dan memutuskan untuk segera pergi tidur. Dan ketika aku sedang terlelap tidur, kulihat sekitar jam 2 malam, aku mendengar ada suara kegaduhan dari pojok kamarku. Mendengar itu, aku yang masih setengah sadar berusaha mencari sumber suara itu. Dan samar terlihat sesuatu bergerak di pojokan kamarku ini. Aku memandangi benda yang bergerak itu sambil berpikir, apa itu? Pikir positif, ya mungkin itu tikus. Dengan cepat aku langsung bangun dan menyalakan lampu yang berada di sebelah kasurku. Dan ketika lampu menyala, ternyata kosong. Tidak ada apa-apa. Aku pun langsung mematikan lampu dan kembali ke tempat tidurku. Dan astaga, sontak aku kaget. Ketika lampu mati, kulihat boneka kayu yang baru saja kubeli tiba-tiba berada di pojokan kamarku ini. Aku pun mencoba tenang. Namun, tiba-tiba boneka itu menengok ke arahku. Dan aku pun langsung menutup wajahku dengan selimut. Dan kini terdengar suara langkah kaki yang mulai berjalan perlahan. Perlahan seperti mendekatiku. Langkahnya terdengar kaku. Entah kenapa, aku saat itu merasa takut. Sedikit penasaran, untuk melepas ketakutanku ini, aku mencoba memberanikan diri untuk melihat dan memastikan. Dan kulihat di hadapanku, sekarang sesosok wanita dengan rambut yang sangat panjang berdiri sambil memegang boneka kayu yang baru kubeli tadi. Mukanya berlumuran darah dan seketika
itu pun menghilang. Aku masih terduduk di atas tempat tidurku hingga seseorang mendekatiku. Ketika kulihat, dia adalah ibuku. Dan kulihat boneka kayu itu sudah tergeletak di lantai kamarku. Ibuku menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, sampai mendengarku teriak histeris. Aku lantas menceritakan apa yang aku alami. Awalnya ibuku tidak percaya dengan apa yang kuucapkan. Namun setelah kejadian itu, mulai muncul kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahku. Mulai dari posisi kamar mandiku yang tiba-tiba berantakan, dan sering terdengar suara langkah kaki jika malam hari. Sampai akhirnya orang tuaku pun mulai percaya dengan ucapanku, dan mereka pun menyuruhku untuk membuang boneka kayu tersebut. Aku jadi teringat dengan perkataan pemilik boneka ini sebelumnya. Mungkin ini alasan dia tidak mau menerima kembali boneka ini. Aku Robi. Pengalaman ini aku alami sekitar setahun yang lalu. Hari itu hari Kamis, malam Jumat. Biasanya menjelang maghrib, seluruh warga di desaku akan berbondong-bondong pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan disambung dengan mengaji bersama sampai menjelang sholat isya. Namun saat itu, entah kenapa, aku sangat malas sekali untuk pergi ke masjid, dan malah lebih memilih untuk duduk bersantai di dekat pos ronda, sambil melihat hijaunya pesawahan, hutan di ujung sana, dan juga tingginya puncak gunung dari kejauhan. Ditambah matahari yang mulai terbenam, membuat sinar lembayung senja yang sangat indah menyinari sekitar desaku, pertanda sore akan berganti malam. Ketika aku sedang melamun, tiba-tiba ada yang datang menghampiriku. Itu adalah Mang Abu, salah satu tetangga dekatku. Kelihatannya dia baru pulang dari berjualan. Dia pun menyapaku. Hei Rob, ngapain duduk di situ? Awas ah, jangan banyak ngelamun. Gak baik tau. Apalagi ini udah mau masuk waktu maghrib. Pamali. Dan lagi nih ya, ini malam Jumat. Yuk ah, pulang. Kita ke masjid aja. Mengabuk lagi sini aja. Baru pulang Mang. Sok duluan aja. Nanti saya bentar lagi nyusul. Ya. Begitu kataku. Ia pun mengangguk sambil berlalu pergi. Aku masih duduk di tempat semula, sambil memandang pemandangan yang indah terbenamnya sinar matahari. Angin sepoi-sepoi yang sejuk membuatku memejamkan mata. Dan aku pun mulai bangkit dari dudukku tadi. Aku berdiri seakan-akan angin sepoi-sepoi tadi menggerakkan tubuhku untuk berdiri dan melangkah. Dan ketika ku buka mata, eh,
suasana yang tadinya sore menjelang malam kini berubah menjadi tengah hari. Cerah. Tapi anehnya matahari bersinar tidak terlalu terang. Hanya membiaskan cahaya yang agak redup. Ditambah saat itu, ketika ku sadar melihat ke sekitar, aku terkejut karena di sekelilingku bukan lagi jalan yang ada di kampungku. Di sekitarku kini berdiri bangunan-bangunan yang amat bagus, seperti bangunan kerajaan, dan memiliki ukiran yang sangat indah. Tidak hanya itu, aku melihat banyak orang-orang yang berpakaian rapi, seperti zaman kerajaan dahulu kala, berlalu lalang di hadapanku memakai kuda. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya aku ini di mana? Kemudian aku pun kembali mengedarkan pandanganku sekitar tempat itu, hingga mataku tertuju pada sebuah taman. Di taman itu tumbuh berbagai macam bunga dan sangat wangi dan beraneka ragam warnanya. Dan dari arah taman itu muncul dua orang gadis yang berpakaian layaknya putri kerajaan. Mungkin aku sedang bermimpi. Aku coba menyadarkan diriku, mencubit diriku sendiri. Terasa sakit. Semua ini nyata. Baju dan celananya sepertinya terbuat dari kain sutra dan dirancut dengan benang emas, dan berhiaskan manik-manik yang terbuat dari intan permata dan berlian. Mereka juga mengenakan mahkota yang terbuat dari perak di kepalanya. Kedua gadis itu pun terus berjalan semakin dekat, dan akhirnya menghampiriku yang sedang terheran-heran menyaksikan sebuah tempat yang penuh keanehan. Setelah cukup dekat dengan diriku, mereka pun menghentikan langkahnya tepat di hadapanku. Wajahnya cantik. Kemudian mereka berdua menyapaku dan mengajakku berkenalan. Setelah itu aku diajaknya pergi ke sebuah tempat. Katanya jalan aku tahan tindihnya melirik kiri dan kanan, mengagumi bangunan-bangunan yang serba mewah dengan ukiran yang sangat indah. Mereka memberitahuku bahwa sebentar lagi akan sampai di keraton. Dan benar saja, tak lama setelah itu aku melihat sebuah bangunan yang sangat besar dan megah, layaknya istana. Sampai di depan istana itu, kemudian tangan kananku dibimbing oleh mereka menaiki beberapa anak tangga. Perempuan itu menatapku sambil tersenyum sangat ramah, menganggukkan kepalanya seolah meyakinkanku agar terus melangkahkan kaki ke anak tangga itu. Dan pada saat aku menaiki anak tangga itu, tiba-tiba samar aku mendengar suara
Itu suara azan. Mendengar suara itu sontak Aku coba membuka lagi mataku dan menyadarkan diriku. Dan ketika aku sadar, yang sebelumnya di depanku adalah sebuah istana keraton yang megah dan indah, kini telah berubah menjadi sebuah tepian jurang yang sangat dalam, curam dan sangat lebar. Jalan-jalan di sekitarku yang dikelilingi bangunan serba bagus kini tak lebih hanyalah sebuah jalanan berbatu yang cukup terjal. Bangunan itu juga telah berubah bentuk. Bukan bangunan yang bagus lagi, tapi menjadi sebuah pemakaman yang sangat luas dan ditumbuhi pohon-pohon besar. Dan keadaan di sana sangat gelap, seperti hari sudah berganti malam. Aku mundur perlahan menjauh dari bibir jurang. Kini di sekitarku bisa kulihat batu-batu nisan yang terpampang di kuburan itu. Dan terdengar suara tertawa cekikikan seorang perempuan di kanan dan kiriku. Dan setelah ku tengok, itu jantungku seakan mau copot karena sekarang yang ada di sebelahku bukan lagi dua putri kerajaan yang cantik, tetapi berubah menjadi dua sosok kuntilanak yang berpakaian putih kumal, lusuh dengan wajah yang menyeramkan. Wajahnya hancur penuh darah. Matanya bergelantungan hampir lepas dari kelopaknya. Isi perutnya seakan terburai, dipenuhi darah. Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Menatapku menyeringai dan tertawa sangat menyeramkan. Tanpa berpikir panjang lagi, aku segera lari secepat-cepatnya meninggalkan tempat itu. Aku berlari tak tentu arah. Nafasku rasanya hampir putus. Karena ketika ku sadar, kedua sosok perempuan yang kulihat itu melayang mengikutiku. Aku pun menambah kecepatan lariku sambil berteriak sekencang-kencangnya. Tolong! Tolong! Akhirnya aku bisa keluar dari tempat itu. Dan sampailah aku di perang kelampungan warga. Sampai di sana aku langsung dikerubungi oleh para tetangga dan orang-orang yang kukenal, termasuk orang tuaku, yang tiba-tiba langsung memelukku, menangis. Wajah mereka terlihat sangat panik ketika melihatku. Ibu, dengan suara bergetar dia bertanya, dari mana saja aku? Karena katanya, aku sudah menghilang selama 3 hari. Setelah sekian lama mencari kau tanpa hasil, lalu orang tuaku memutuskan untuk meminta bantuan dari salah satu ustaz. Dan berhasil, dengan melalui suara azan yang dikumandangkannya, aku akhirnya bisa kembali. Karena menurutnya, dia tahu aku menghilang pada saat menjelang azan maghrib. Maka demikianlah, semenjak adanya kejadian itu, aku tak berani lagi berdiam diri di sana. Karena maghrib
singkat. Maka disitulah mereka menggoda kita lebih gencar. Dan juga senja dalam waktu pergantian siang menuju malam, di mana kala itu pintu gerbang yang memisahkan antara dimensi alam gaib dan dimensi alam manusia terbuka, atau yang biasa disebut dengan sandekala. Sembilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung Insan Muda. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Dan 5 cerita best of the best Nightmare Side sudah kamu dengarkan malam hari ini. Dan yang pasti yang kamu tunggu-tunggu mungkin sekarang pengumuman, siapa pemenang JNE Nightmare Side Horror Stories. Dan untuk pemenang JNE Nightmare Side Horror Stories malam hari ini, 3 orang pemenang yang masing-masing mendapatkan Rp200.000 bersama JNE Nightmare Side. Selamat untuk Indra.sptn underscore. Selamat untuk Per, Livi, dan Ius underscore Rustandi 33. Yang lengkap juga bisa cek Instagramnya @ardanradio. Terima kasih Insan Muda yang sudah mendengarkan JNE Nightmare Side. Terima kasih JNE. Dan yang pastinya ketemu lagi di tahun yang baru dengan yang spesial, cerita-cerita yang the best of the best dari kiriman Insan Muda. Dan pastinya ada kejutan di YouTube channelnya Ardan Radio dari tim Nightmare Side. Jadi kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share likes dan komen jika kamu suka videonya. Terima kasih banyak JNE yang sudah menemani Dimas di tahun 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas pamit. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.